Ustaz, bagaimana agar hati seseorang yang sedang jatuh cinta tidak disibukkan dengan memikirkan cinta tersebut? Kayak kita nggak pernah jatuh cinta aja. Saya sudah istikharah dan saya semakin bertambah yakin, tapi saya sangat malu jika menawarkan diri. Ya, seperti Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya. Ini perempuan kan, jatuh cinta kepada seorang laki. Enggak apa-apa, jangan menawarkan diri langsung lewat orang lain. Lewat orang lain daripada terbelenggu dengan cinta seperti ini, ya. Kalau sudah istikharah, sudah baca Quran, tetap tambah cinta, repot. Repot ya. Maka cara yang terbaik kalau memang jatuh cinta, daripada terbelenggu dengan cinta, setelah berdoa kepada Allah lewat orang lain. Jangan langsung, seorang wanita harus menjaga harga dirinya. Lewat orang lain nawarkan diri kepada seorang yang dianggap soleh, tidak jadi masalah ya. Lewat orang lain ya. Jangan dia langsung. Tapi dia harus siap ditolak ya, harus siap apa? Ditolak. Tapi enggak apa kalau ditolak sudah selesai, dia tidak terlalu banyak berharap. Tapi kalau dia ditolak enggak tolak, dia penasaran. Jadi tidak mengapa kalau memang dia suka sama seorang ikhwan yang dia lihat soleh, maka dia lewat orang lain sampaikan kepada ikhwan tersebut. Kemudian lakukan proses yang syar'i dengan ta'aruf, dengan nazar dan yang lainnya. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. JT Original.